berbulutan televisi memiliki positioning yang jelas, yaitu selalu menghasilkan acara-acara yang menjadi berhasil. Rombongan studi kunjungan industri dari SMK Negeri 1 Kalikondang Purbalingga, jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual, kegiatan kunjungan studi ke ATV pada Rabu 2 Agustus 2023 pada pukul 9 pagi sampai 11 siang. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan pembelajaran siswa-siswi. Para siswa-siswi yang berjumlah 70 siswa-siswi sangat berantusias mengikuti kunjungan. Mengingat bisa melihat langsung proses demi proses alur pertelevisian yang notabene-nya teori tersebut sudah diberikan oleh para gurunya dan diberikan penjelasan dari kru ATV mulai dari program, MCR, dan kameramen. Tak hanya itu, para siswa-siswi selain diajak berkeliling ruangan di tiap-tiap ruangan per divisi pada LPPL ATV, siswa-siswi juga bebas bertanya sekaligus menanyakan solusi mengenai kendala yang dialami apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan dalam proses produksi, bahkan sampai bisa tayang sempurna dan bisa disebut layak tayang, sehingga wawasan para siswa bertambah. Berharap dari kunjungan ini ke LPPL ATV, para siswa mendapatkan ilmu selain materi praktek sekolah, tetapi dengan kunjungan ini dapat melihat langsung praktek di dunia kerja, khususnya dalam dunia hiburan dan pertelevisian. Itu orangnya dari divisi program atau dari divisi yang lain. Dari Kota Batu, tim liputan ATV melaporkan. Yang nang sore.